حياكم الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله شريف الصدور وميسر العمور، والصلاة على معلم الفضل والنور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بدر البرور ومن تابعه بإحسان الى يوم النشر. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قل الله تعالى قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى وجه العالم نظرة فبادها بها، خلق الله تعالى من تلك النظرة ملاكا يستقبله إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: ولا تكون الذي أنسى الله فأنساهم الله فأنساهم أنفسهم. Kedama-dama yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan daripada pimpinan daripada Majlis atau daripada Abi Zahwa, daripada Al-Habib Hussein bin Mahdan Al-Atas, dan semua para habaib yang kita bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau ini. Dan yang Al-Fakir muliakan juga daripada para alim ulama, para asadid, para kiai, para ajengan, yang alhamdulillah beliau-beliau ini hadir di tempat kita. Semoga dengan kehadiran beliau ini menjadikan suatu rahmah makbulah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimahullah, sebelum Al-Fakir mulai, kita doakan daripada guru-guru kita daripada Al-Habib Zain bin Idrus Al-Idrus, daripada Al-Habib Mahdi bin Hamjah As-Sagab. Beliau pada malam hari ini tidak bisa hadir ke tempat ini, mungkin kesehatan beliau lagi mungkin kurang sehat. Kita doakan semoga guru-guru kita ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan amin ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita anugerah yang tiada duanya, anugerah yang tiada bandingnya. Apa anugerah tersebut? Yakni Allah menjadikan lisan kita untuk memuji dan mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ, Allah menjadikan lisan kita lisan yang mulia. Bahkan Allah memudahkan lisan kita, memudahkan anggota tubuh kita untuk berkumpul, untuk bersama, untuk mengagungkan daripada Habibana Muhammad. Habibana Muhammad. Ini suatu keistimewaan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada duanya. Tidak sedikit di malam hari ini saudara sesama muslim kita, saudara sesama Islam daripada saudara sesama muslim kita, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, mereka sibuk dengan urusan duniawinya, mereka sibuk dengan urusan jabatannya, mereka sibuk dengan urusan hartanya, mereka sibuk dengan TV dan televisinya. Akan tetapi di malam mulia yang mulia ini, di malam yang agung ini, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintai Allah subhanahu. Sebagai dalam Quran Allah menyatakan: wala takunu kallati ansahu Allah,
Jangan kau menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Kenapa? Fa'anzallahu anfusahum. Maka Allah akan melupakan kalian. Maka Allah akan meninggalkan kalian. Yakni apa? Ketika orang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengagungkan nama Allah, maka orang tersebut Allah lupakan. Tetapi ini suatu keistimewaan yang agung, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ulama mengatakan, man zakara zukra wa man nasya nusya. Orang yang mengingat bakal diingat, orang yang melupakan, begitupun orang itu bakal dilupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu pada malam yang mulia ini, pada malam yang agung ini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengingat Allah, yang menjadikan lisan-lisan kita dari tibus sampai maghrib, sampai isya, pembacaan maulid, jajahan qasidah, Allah angkat itu semua membaca mengagungkan nama Habibana Muhammad. Bahkan Imam Al-Hafid As-Suyuti, seorang tidak akan menamakan, tidak akan mendapatkan gelar Al-Hafid kecuali hafal atas 100,000 hadis. Ini dengan hafal 100,000 hadis plus sanad, bukan hadis saja, betul itu plus sanad. Dia mengatakan, wa in kulli amalin sallallahu alaihi wasallam, apa? Apa Allahul bala wal waba wal qahda. Allah angkat kata pada Imam Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan bahwasanya di mana suatu tempat dibacakan, di antara dibacakan sejarah daripada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah angkat daripada apa? Al-bala, mala bencana, musibah akan Allah pergihkan. Kenapa? Karena dibacakan nama kekasihnya yaitu Sayyidina Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ kemuliaannya, hadirin rahimakumullah. Rabb Allahul wabah, mala bencana wabah, Allah angkat insyaallah, termasuk corona ini Allah angkat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan karena ini Allah angkat sehingga kita mudah dimanapun, sehingga kita mudah untuk menghadiri daripada acara maulid Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang menghadiri pada acara maulid Nabi Muhammad tidak akan terkena corona. Kenapa Habib? Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang yang memuji kekasihnya, orang yang mengagungkan nama kekasihnya, orang yang memuliakan nama kekasihnya dalam keadaan penyakit. Apa? InsyaAllah nahnu fi jimati Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semua ada dalam naungannya Habibana Muhammad. Ajarin jemaah rahimakumullah. Tidak sampai di situ kemuliaannya. Bahkan dah apa kata Imam Al-Hafidz As-Suyuti, Rafallah Al-Kahda, kesumpukan, kegalauan akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pulang dari sini yang terkena wabah ataupun yang ingin terkena wabah, ingin yang terkena musibah, berkat Habibana Muhammad, berkat keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat penyakit-penyakit tersebut. Amin ya Rabban. Amin ya Rabban. Dan kita doakan semoga para alimil ulama-ulama kita, para ustaz-ustaz kita, para guru-guru kita yang istiqamah, semoga panjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, alpaknya tidak bisa panjang lebar karena tadi sempat cuyuh doa dia. InsyaAllah setelah selesai doa jangan bubar, naik ke atas, insyaAllah ada hidangan makanan. Setelah hidangan makanan, insyaAllah ada gambus di sini ya. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan kalimat tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar iman dan kita mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana afdhalu qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim lak fi hadhihi nawab tusbih biha alqulub dan taliku bi al'usub hadirin wa bi asub ala sahbihi min allahi manzub. Allahumma qalna min muslimin saqa wahid as-sa'ada wa min an-nari dalna nari al-jannah bil azab ar-rahma. ومن الذنوب إلى المغفرة من السن للسن من الخوف إلى العمان ومن الفكر إلى الغنى ومن رجل العز من حد الكرام حمدك إلى سام. اللهم أعين على دنيا بالدنيا وعلى دنيا بالتكوى وعلى التكوى بالعمال ولا عمل بالتوفيق وعلى أجام الجلك نبتك بالدنيا الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا الله انظر إلينا يا الله انظر إلينا يا الله بجاه النبي وبحق النبي جاك الحبيب حبيب بن زميل جاك الحبيب حبيب يا الله جاك ابو الحبايب حبايب يا الله جاك النغري بن الحبيب زين بن العلي دوس يا رب للنغري بن الحبيب حبيب مهدي بن حمزه سجاب يا رب قاسم ابو الحبايب بن علماء يا الله بجاه النبي يا الله يا الله يا الله انظر الينا يا الله يا الله يا الله ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah dengan rahmat kasih-Mu ya Allah dengan rahmat daripada Habibuna Muhammad ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah ya Allah tidaklah kami keluar daripada tempat yang mudah dapat dalam ridha-Mu ya Allah dalam naungan-Mu ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana unzur ilayna unzur ilayna انظر إلينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وامر يا واسع الكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.